Halo guys, balik lagi sama Bang Jupu di sini dan kali ini Bang Jupu ditemenin sama si Mi Kocil lagi. Woi, Mi Kocil jangan pukul-pukul woi. Waduh. Iya. Ini kamu lihat nih, bajunya Bang Jupu baru nih, skin baru nih dikasih sama Pak Sirus nih. Tuh Pak Sirus, si Mi Kocil juga minta dibikinin skin katanya. Jadi guys, kita bakal lanjutin lagi petualangan kita di survival part ke-16. Dan rencananya kita mau berpetualang lagi ya. Bosan lah masa kita bangun-bangun mulu ya. Iya. Yaudah deh, kita siap-siap dulu. Yaudah deh, langsung aja kita mulai main gamenya. Mancah. Woi, langsung pakai itu kepala udah diamond aja woi. Bang Jupu susah-susah cari diamond, kamu sembarangan bikin helm. Ayo sini, ku panah kalau cuma mau itu lagi. Jangan woi, Bang Jupu mau bikin diamond sword dulu. Oke. Eh, Bang Jupu udah kemarin tuh. Bang Jupu udah diamond. Ada kemarin Bang Jupu waktu pas live streaming itu bikin, cuy. Apa bikin nambang-nambang gitu. Dapat. Cuy, aku slice cuy pakai diamond sword sharpnya 1 ya. Jangan, cuy. Nanti dulu cuy, Bang Jupu lagi mau cari apa namanya kayu mana nih kayu. Oh ini nih. Masa gak ada kayu? Ada. Nah, Bang Jupu itu kemarin itu abis nonton itu cuy, what record yang survival cuy. Dia cuman Dreams the 1000 IQ player cuy. Iya cuy, dia namatin cuman 20 menit cuy. Kita udah 20 jam lebih gak tamat-tamat cuy. Iya betul tuh. Sangat-sangat noob sekali kita cuy. Ya namanya memang masih noob kan, iya. Masih baru main. Iyalah gak apa-apa cuy, yang penting kita berusaha terbaik cuy, terbaik cuy. Yang penting ada kemajuan. Yoi. Oke, sekarang Bang Jupu udah punya diamond sword. Bentar, lapis lazulinya kok gak ada ya? Hah? Lapis lazulinya? Aku bawa kok. Oh sini, Bang Jupu mau enchant ini. Aduh malah. Mana? Malah taruh. Ayo ini. Mana? Satu tuh. Jangan satu lah uwe. Yang banyak dong. Nah, udah. Jangan tidur dadah. Ya, bentar, Bang Jupu ngencan dulu bentar. Oh iya, ini kan belum naik. Besok pagi-pagi kita baru berangkat cuy. Nah, mantep nih. Udah Bang Jupu ngencan nih. Dah yuk, tidur. Besok pagi kita langsung berangkat ya, Cil. Iya. Ya. Aduh, capek, coy. Selamat pagi. Let's go, men. Sarapan dulu, cuy. Udah sarapan belum? Gak mau sarapan. Ya udah. Ini kita mau bawa apa nih? Perlengkapannya, bawa kue yang banyak, cuy. Aku udah bawa apel tuh banyak tuh. Iya, buat bekal di jalan. Waduh. Nih. Bang Cupu mau pamitan dulu sama kucing kesayangan Je. Jaga rumah ya Je. Kalau ada creeper itu, kamu gigit aja. Kalau Caca nggak usah dipamitin cuy, nakal dia cuy, nanti malah kabur cuy. Ayo cuy. Iya. Ya. Bawa aja tuh Caca tuh. Jangan. Biarin aja di situ. Nanti kalau misalnya ada waktu kita bikin dia jadi jinak cuy. Sini perahunya sebelah sini. Mau ke Nether atau mau ke desa sebelah terserah sih. Nether aja yuk. Desa aja lah. Yaudah sini kita berpetualang aja. Dari mana dikerumunin lah sama pinggi cuy. Iya cuy, kita cari desa siapa tahu kita dapat barang-barang yang bisa kita pakai cuy. Iya. Oh iya, kita belum bikin kompas cuy. Jalan nggak perlu lah, diingetin aja. Toto, iya. Bang Jepo udah siapin 2 perahu, jadi masing-masing aja kita. Mana kamu? Apa mau boncengan kita? Oh nggak usah lah. Ya. Sini. Sekali. Ikut dong. Mantap. Woi. A few moments later. Cil, sini Cil. Let's go. Moga-moga kita dapat tempel, cuy. Iya, moga. Sini. Tapi tampang lo tak meyakinkan itu di sana. Gak apa-apa cuy, kita cari harta karun cuy. Lapor dulu sama Pak RT setempat cuy.
Dan jangan Pak RT ini sama kayak Pak RT yang itu waktu itu kali. Enggak coy. Masa deh. Yakin ya. Enggak mungkin. Nah, sini. Jangan lupa dibawa perahunya, woi. Kita ambil ini sugar cane. Ambil. Ambil sugar cane, terus lari. Woi, apa cuy di sini cuy? Ada daging ayam cuy, mantap nih. Mana Pak RT nih? Pak RT. Woi, mereka lagi pada diskusi di tengah cuy. Iya, hey, jangan bawa senjata woi. Dia bawa punya golem cuy. Yo, golem lumayan kuat cuy. Cil, ada kucing lagi cuy di sini cuy. jangan dicuri cuy. Enggak. Kita cari barang-barang aja cuy. Jangan dicuri. Nih, ada buku nih, Bang Cupu dapat buku nih. Wah, boleh. Nih, kamu cari-cari halo, lah. Pak Golem. Halo Pak Golem. Tempat tidurnya bawa Cil, siapa tahu nanti kita butuh nginep Cil. Apa nih sini? Iya ya. Bawa tempat tidurnya tuh satu. Bang Cupu aja bawa tempat tidur kemana-mana cuy. Aku nggak bawa apa-apa. Ini sini. Ini ngapain nih di dalam dia? Kamu ada apa Pak? Geleng-geleng lagi dia. lagi ngebucin tuh dia di dalam situ. Parah lagi ngebucin. Wow, banyak kue banyak nih. Yey, ambil ya. Ih, diambil lagi. Ambil cuy. Mereka udah enggak berguna cuy. Parah. Kamu lagi ngapain, woi? Aku lagi nyari-nyari chest. Nah, ini kita bisa dapat emerald, nggak ada gunanya cuy. Iya, cari chest cuy. Sebenarnya nyari chest itu nggak terlalu guna loh cuy. Guna cuy, siapa tahu ada barang-barang yang penting cuy. Kemarin Bang Cupu dapat tabung yang untuk bikin reaksi itu di kampung cuy, di desa cuy. Ini dapat buku lagi nih. Banyak banget ya Bang Cupu, boroti nih. Ini lagi tidur lagi dia, tidur siang. Wah. Dapat lagi dong. Wah, Cil, ini kayaknya kita kemalaman, Cil. Iya. Kita tidur di sini aja ya, Cil. Iya, tidur di sini aja lah. Iya, nanti kita lanjut lagi nih. Yaudah, tidur lu, Cil. Cari tempat tidur, Cil. Aku udah ada tempat tidur nih. Ah, udah. Udah tidur. Ya, ngantuk nih. Selamat pagi. Nah, aku nge-stuck. Enggak, Ding. Nge-stuck, baru juga bangun tidur udah nge-stuck. Eh, Cil, kita mau lanjut lagi, Cil. Di sini kere, Cil. Gak punya apa-apa, cuy. Aduh. Kamu dapat apa gitu di sini? Aku cuma dapat item-item yang gak terlalu guna lah. Iya, yaudah. Kalau gitu kita lanjut aja kere nih desanya, cuy. Ini masih ada wheat nih. Kita perlu wheat. Buat stok makanan nih. Lumayan. Udah banyak, cuy. Di rumah itu udah cukup stok satu abad, cuy. Satu abad lagi. Ayo. Jalan. Ayo cuy, PVP, orang kita mau cari harta karun malah kajak gelut. Woi, ayo woi. Ya elah, boncengan lagi. Ya udah, gak apa-apa. Semoga ada harta karun. Semoga nemu tempel cuy, kita udah. Ya iyalah, tempel adalah harta karun di mata kalian. Iya cuy, ini kita udah berapa episode gak nemu tempel cuy. Padahal kita udah mengarungi samudra cuy ini cuy. Mana Cil? Gak ada Cil. Ini malah kita ke hutan lagi sini. Cuy, kita nyasar kali cuy. Enggak lah, kalau nyasar sih enggak. Bang Cupu masih ingat kok pulangnya. Aku gak ingat. Ya kamu mah gak ingat. Baru jalan 5 meter dari rumah juga udah lupa kamu di mana. Iya. Parah. Itu apa tuh di pinggir situ tuh? Hah? Tempel bukan ini, bukan ya? Bukan. Bentuknya kok kayak disusun-susun gitu cuy. Coba ya, cuy, lihat cuy. Emang tempel harus tinggi ya? Tempel itu tinggi. Coba lihat. Gak mungkin lah. Coba lihat Cil. Ada gak Cil? Tuh ada Cil. Chestnya Cil. Mana? Ini loh. Wah kamu. Tapi kayak di lock gitu. Hah? Apa itu? Adanya leather tunic. Ini leather tunic apa nih? Apa itu? Langsung plus 3 armor cuy. Wih tuh kan bener kan. Ini jangan-jangan kita bisa gali-gali cuy. Di bawahnya cuy. Coba cuy gali-gali cuy. Gak bawa ini lagi kan. Ini apa ini?
Gak ada sih, Cil. Mana? Kayaknya, Cil. Yaudah, yuk. Kalau tempel kan biasanya ada jalan masuknya, kan? Ada jalan masuknya. Sini, sini, sini. Jalan lagi. Mana? Ayo, naik, naik, naik. Ah. Gak ketemu, cuy. Di mana tempelnya ini nyumput, ya? Di sini banyak bangunan tinggi sih, cuy. Tapi itu bukan tempel, cuy. Dari pasir, cuy, tapi... Itu pasir dari pasir, ya? Berarti di biom pasir dong, ya? Di biomnya pasir. Tapi... apa tuh? Lupa lah. Atau kita mau coba jalan kaki, Cil? Sekalian jalan-jalan, cuy. Siapa tuh dapat pumpkin, cuy. Let's go. Ini banyak kuda di sini, tapi nggak ada pelana kudanya. Iya. Aku dorong cuy biar lebih jauh. Ada telur, lumayan. Telur goreng. Lumayan cuy telur goreng. Iya cuy. Bawa aja cuy, Bang Cupu sih udah penuh nih tasnya. Nih, ada sapi banyak nih. Mas, sapi banyak? Ini. Wah, lumayan tuh. Gak nemu-nemu cuy, tempelnya cuy. Gimana kita mau ke DN cuy? Iyalah, gimana coba mau ke DN? Coba-coba kita naik ke atas sini dah. Ada apa di sini? Naik gunung cuy. Ada lebah cuy. Hah? Ada lebah, caranya bawa lebah gimana ya? Cuy, sebelum mana? Aduh, aku nyasar lagi kan. Sini-sini, Bang Cupu di puncak nih. Kamu lihat ke atas. Aku nyasar. Keren banget nih pemandangannya dari sini, Cil. Aku nyasar. Mana kamu? Nih. Sini, 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 sini. Ah, mesti nih. Nyasar mulu nih, kocil. Sini, woi. Mana? Sini, sini. Gak ada, Cil. Gak ada apa-apa nih, Cil. Gagal nih petualangan kita hari ini, Cil. Iya. Tapi gak apa-apa lah. Yang penting kita udah dapat tadi barang-barang yang gak penting, cuy. Yaudah deh, Cil. Kita pulang aja deh, Cil. Di sini kayaknya gak ada apa-apa, Cil. Iya. Nanti mungkin kita coba berpetualang ke tempat lain. Yaudah, kita pulang yuk. A few moments later. A few moments later. Oh, akhirnya sampai lagi di rumah nih. Iya. Untung gak kemalaman kita pulang, Cil. Iya, untung gak kemalaman. Aduh, capek nih Bang Cupu ngedayung. Dadah, tonton. Let's go. Untung gak lupa, cuy. Kalau lupa, sesat kita. Kalau Bang Cupu udah apal, cuy, mapnya, cuy. Kalau buat pulang, cuy. Aku enggak. Asal gak jalan-jalan di tengah-tengah hutan aja, cuy. Ini kenapa ditinggal, wey? Ini tempat tidur ya, wey. Kan kita udah punya di rumah. Bawalah. Siapa tahu nanti kita mau jalan-jalan lagi, cuy. Ke Nether, cuy. Bawa tempat tidur, cuy. Iya. Yaudah deh guys, sampai di sini dulu petualangan Bang Cupu bareng Miko Chill. Di episode kali ini kita tadi berkunjung ke beberapa desa tapi nggak dapat barang-barang yang bagus ya. Paling bagus tadi cuman dapat buku-buku doang ya, Chill. Iya. Nanti di video selanjutnya kita bakal lanjutin lagi buat jalan-jalan ke Nether. Makanya kalian kasih like banyak di video ini ya, supaya Bang Cupu dan Miko Chill terus semangat main Minecraft survivalnya. Thank you banget udah nonton sampai akhir dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.